Tangis keluarga tak terbendung saat Nelson Sarira, 21 tahun, tiba di kampung halamannya di Tongkonan Bamba, Desa Sangkaropi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, pada Selasa 15 Maret. Nelson diketahui selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret lalu. Saat tiba di kampung halaman, Nelson langsung dipeluk kedua orang tuanya dengan penuh haru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Tommy. Baik, Mei dan Tribuner, selamat sore. Dapat kami laporkan, Nelson Sarira, satu-satunya korban yang selamat dalam penyerangan teroris KKB Papua beberapa waktu lalu, akhirnya tiba di kampung halamannya di Tongkonan Bamba, Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara. Sebelumnya, Nelson selama beberapa hari menjalani perawatan di Timika, Papua. Setelah itu, ia berangkat ke Kota Makassar, dan selanjutnya ke kampung halamannya di Toraja Utara. Saat memasuki wilayah Toraja, Nelson disambut oleh puluhan warga yang menggunakan motor dan mobil. Salah satu mobil yang melakukan penyambutan juga membawa spanduk yang bertuliskan "Selamat datang, pejuang telekomunikasi." Setibanya di kampung halaman atau di rumahnya, Nelson langsung dipeluk oleh kedua orang tuanya. Sejumlah keluarga dan kerabatnya juga tak berhenti menangis karena bahagia Nelson sudah tiba di kampung halaman. Kami mengkonfirmasi ayah Nelson bernama Yohanes Sarira. Dia mengaku sangat senang dan bahagia Nelson tiba dengan selamat. Yohanes juga menceritakan saat dirinya pertama kali mengetahui kejadian yang dialami Nelson saat berusaha bersembunyi dari kejaran KKB. Saat itu Yohanes mengaku sangat depresi, stres, dan gelisah. Sementara Nelson saat tiba di kampung halamannya terlihat masih trauma dan lebih banyak berdiam diri. Sesekali ia mengeluh sakit pada bagian tangan kanannya yang diduga terbentur saat melompat ke jurang untuk bersembunyi dari serangan KKB. Nelson sendiri tak banyak berkomentar saat konfirmasi, namun ia mengaku sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan kedua orang tua, saudara, dan keluarganya di kampung halamannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya hingga bisa tiba di kampung halaman dengan selamat. Medan Tribuners, kami juga perlu menginformasikan bahwa Nelson merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika. Ia berhasil selamat dari serangan KKB di kamp pekerja Tower B3 milik Palapa Timur Telematika yang ada di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Namun dari serangan itu, 8 orang rekan kerjanya tewas mengenaskan. Kejadian mengerikan itu pertama kali diketahui saat Nelson melambaikan tangan ke kamera CCTV yang ada di kamp. Saat itu ia berharap diselamatkan oleh pihak yang melihat CCTV tersebut. Nelson sendiri berhasil dievakuasi pada Sabtu 5 Maret 2002 lalu setelah 3 hari bersembunyi. Evakuasi terhadap Nelson dilakukan oleh tim Satgas Damai Kartens. Proses evakuasi berlangsung begitu mendemarkan, di mana saat itu helikopter yang mengevakuasi Nelson tampak tidak sampai menyentuh tanah. Dan setelah berhasil dievakuasi, Nelson lalu dibawa petugas ke Mapolres Mimika guna mendapat perawatan lebih lanjut. Demikian nih. Ya baik, terima kasih Tommy atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah Nelson Sarira serta Nelson Sarira, berikut tayangannya untuk Anda. Dari media. Nah sekarang ini kan Nelson sudah kumpul dengan keluarga. Ya, perasaannya Pak gimana? Oh bangga sekali dan senang sekali Pak. Dan senang sekali, apalagi diiringin teman-teman media dari berbagai macam media, kami senang sekali bersama sudah anak kami Nelson. Sehat, tidak sesuatu pun yang ada yang kurang atau apa, sehat walafiat. Setelah saya sampai di kampung, saya sungguh sangat senang sekali mau
mau ketemu sama orang tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.